Ada pameran yang agak unik ini, pameran lukisan dan foto. Biasa saja kan, pameran lukisan dan foto. Tetapi apa yang dilukis, apa yang difoto, ini alien atau makhluk luar angkasa yang sampai sekarang ada orang yang percaya atau tidak percaya, ada atau tidak begitu, atau ada yang mengatakan sudah pernah ada yang mendarat di bumi. Dan sebenarnya ini untuk menambah komunitas mereka-mereka ini yang memang percaya dengan makhluk-makhluk luar angkasa. Ya, jadi yang percaya dengan alien ini punya komunitas dan mereka ingin menyampaikan pesan bahwa ada kemungkinan bahwa makhluk hidup lain selain manusia hidup di bumi, ada makhluk lain yang hidup di planet lain. Ini laporannya dari Surabaya, Jawa Timur, saudara. Pernah lihat UFO, Unidentified Flying Object, atau piring terbang? Atau Anda percaya ada makhluk lain selain manusia yang mendiami tata surya ini? Jika ya, Anda tidak sendiri. Di Indonesia, sekitar 700 orang tidak malu disebut percaya UFO. Mereka bahkan membentuk komunitas benda terbang aneh disingkat Beta UFO. Pameran lukisan, sketsa, dan foto ini adalah bukti eksistensi Beta UFO. Di situs Beta UFO juga banyak sekali update informasi, ada berita, ada artikel. Selain itu kita juga menerbitkan buku ya, buku mengenai fenomena UFO. Menurut data Beta UFO, selama tahun 1942 sampai sekarang, sudah ratusan kali ada penampakan piring terbang di Indonesia. Di Jawa Timur saja tercatat penampakan UFO di Pantai Kenjeran, Porong Sidoarjo, Malang, Tulungagung, hingga lapangan terbang Juanda, Surabaya. Ya, kalau makhluk alien seperti itu mungkin ada ya, cuma perlu dibuktikan lagi kali. Belum bisa menjangkau itu. Kalau ibu pribadi sendiri percaya nggak? Alien, makhluk apa ya itu ya? Gak tau lah, dari dimensi apa nggak ngerti, saya nggak tahu. Tapi ada kayaknya. Saya ya. Ada. Ini dengan alien tuh manusia yang ada di ruang angkasa. Kamu percaya ada alien? Percaya. Percaya ya. Mereka menurut kamu jahat atau baik? Baik. Baik. Setelah melihat pameran ini gimana perasaannya? Ingin bertemu kali ya? Ingin bertemu. Sulit dipungkiri, melihat foto-foto dan data dari Beta UFO membuat para pengunjung penasaran juga apakah makhluk luar angkasa benar-benar ada. Tim Liputan 6 melaporkan dari Surabaya.